forum pada malam ini, Syekh Abdul Karim Umar Al-Makki Al-Fatani. Masya Allah, tabarakallah, kata Syekh tadi, Al-Quran mendekatkan kita. Ya, sudah tentu sekali Al-Quran mendekatkan kita dan memuliakan kita. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Sri Firdaus Shilmi dan juga Datin Emma. Saya tak tahu nama penuh dia, tapi yang kita tahunya Datin Emma. Dan pihak Yayasan Bina Insan Malaysia yang menjemput menjemput Ana untuk bersama-sama dalam forum khas Ambang Ramadan, kemuliaan hidup bersama dengan Al-Quran pada malam ini. Dan saya direzekikan untuk menjadi panel yang ketiga untuk mengupas soalan yang sangat sensitif yang diberikan oleh Tuan Moderator kepada Ana sebentar saja tadi. Masya Allah, tabarakallah, tentang bercerita tentang sikap ataupun attitude. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, cerita pasal attitude ni kalau nak dibandingkan dengan umur Ana yang baru sahaja semalam, 10 Syaban, genap 36 tahun hidup di muka bumi ini, dididik oleh baba dan mama Ana, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, umur Ana ni yang masih mentah, belum sesuai nak cerita pasal adab, nak cerita pasal sikap, nak cerita pasal akhlak, nak cerita pasal sikap, attitude dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bagi menunaikan kehendak dan hasrat daripada Tuan Moderator, Ustaz Wan Muhammad Naim, pakar motivasi, ya, anak beranak pakar motivasi, Ustaz Wan Hamidi itu saya pun baru tahu, ialah ayahanda kepada Ustaz Ustaz Wan Muhammad Naim. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, anak beranak ni motivator, motivator yang sangat bernas kali kalam mereka. Subhanallah, kalau dengar panel yang pertama tadi, ya, Ustaz Haji Wan Hamidi, sangat jelas sebiji-sebiji dinukilkan kata-kata Syekh Ali As-Sabuni. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Dan Ana sebenarnya sangat setuju dengan kupasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Karim Umar Al-Makki, Masya Allah, tabarakallah, sebentar tadi, sokongan daripada mak ayah. Okey, cerita pasal sikap ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, sikap umat Islam hari ini terhadap Al-Quran adalah sikap yang ditunjuk ajar oleh mak ayah kita, sikap yang didedahkan oleh media masa hari ini, sikap yang disidingkan, yang dipupuk oleh circle kita, masyarakat sekeliling kita. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Wan Muhammad Naim, Tuan Moderator, minta Ana ulas tentang sikap umat Islam terhadap Al-Quran hari ini, yang kebanyakannya mushaf Quran itu hanya diletakkan di atas dulang hantaran perkahwinan, dijadikan hiasan-hiasan dinding dalam frame. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengar daripada penerangan daripada Ustaz Haji Wan Hamidi awal tadi, cerah dah. Pencerahan sudah diberi. Dalil pun dah bagi, tuan-tuan dan puan. Apa lagi yang masih buat masyarakat kita ni masih tidak ada sikap dan mindset yang untuk memuliakan Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran dia akan bersama, dia diangkat darjat dia, dia akan dimuliakan, yang maksum dari maksiat, yang zero dari dosa. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, kalau dengar kisah Syekh Karim sebentar tadi, kan, macam mana dia boleh duduk dengan imam-imam Al-Haramain, imam Masjidil Haram, tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng. Macam mana dengan Syekh Karim boleh duduk dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh siapa lagi, Syekh Ali Mullah, muazzin Masjidil Haram, boleh duduk dengan raja Saudi, boleh duduk dengan putera-putera raja Saudi di istana, di dalam istana. Macam mana keadaan itu boleh berlaku?
cerita kat dunia baru, tuan-tuan dan puan. Belum lagi cerita hadis Nabi tadi. Orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, akan duduk bersama dengan para malaikat. Dia angkat darjat dia, dia muliakan dia. Orang Melayu Mekah, keturunan Al-Fata ni, duduk di Mekah, tetapi dimuliakan oleh Allah dengan asbab Al-Quran. Dengan asbab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebut lagi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Begitu sekali Nabi Muhammad SAW mengangkat Al-Quran. Sesuatu yang bersama dengan Al-Quran akan dimuliakan. Bulan Ramadan dimuliakan bulan Ramadan itu kerana turunnya Al-Quran padanya. Kemudian dijadikan malam Al-Qadar itu berada dalam bulan Ramadan. Okey. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Okey, ditanyakan malam Al-Qadar itu apa dia? Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat rahimakumullah. Kita nak dengarlah alunan daripada Syekh Abdul Karim Umar Al-Makki. Kita nak mengimbau kembali kenangan ketika tuan-tuan dan puan-puan siapa yang pernah pergi ke Masjidil Haram dengar bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Okey, kita dengar lantunan bacaan Al-Quran daripada Syekh, ayat yang mana ayat 184 dari surah Al-Baqarah ni cerita syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Jom kita dengar dulu Syekh Abdul Karim, mohon izin tuan moderator, mohon izin kita bagi laluan kepada Syekh Abdul Karim. Kita dengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita mengimbau kenangan kita di Masjidil Haram. Siapa yang belum sempat belum pernah sampai jejakkan kaki ke Masjidil Haram, insya-Allah dengar hayati. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. يفتح عليك يا شيخ. ما شاء الله. Okay. Siapa yang tak berdiri bulu roma dengar bacaan Syekh Karim Umar Al-Makki sebentar tadi, dia ni orang ni tak ada hati. Masya Allah, tabarakallah. Dia tidak menghayati bacaan. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat rahimakumullah. Bacaan itu adalah style yang dipopularkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, salah seorang imam Masjidil Haram suatu ketika dahulu, dan sekarang ni masih jadi imam tetapi sibuk menjadi pengurus Masjidil Haram. Baik, tuan-tuan dan puan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan kepada umat Islam adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Di sini bercerita tentang sikap, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanyakan kepada beliau tentang bagaimanakah sikap dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, kata beliau,
كان خلقه القرآن. Ini seolah-olah Al-Quran yang bergerak. Quran, apa ni, akhlak Nabi itu Quran. Seolah-olah Al-Quran yang sedang bergerak. Tuan-tuan umpah muslim-muslimah rahimahkumullah. Malam ini, malam yang sungguh mulia, sempena ana hari ini berada di bumi yang penuh cahaya. Bumi Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah ini. Masya Allah, tabarakallah, time zone-nya berbeza. Di sini baru masuk waktu asar. Subhanallah, tuan-tuan umpah. Mari kita gali, apakah punca sebenar masyarakat hari ini masih tidak ada mindset, soul set, tidak ada skill set. Tiga ni tuan-tuan umpan. Kalau boleh anda tuliskan di ruangan komen, mindset, soul set dan juga skill set. Tiga per mind, body and soul ini tuan-tuan umpan. Apabila dia serasi, apabila dia congruent, semuanya kita rasa memuliakan Al-Quran itu. Kita gali balik, apakah punca masyarakat tidak ada ketiga-tiga ini tentang Al-Quran. Tuan-tuan umpan muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini masyarakat kalau sakit tak cari Quran. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Haji Wan Hamidi, pakar motivator kita tadi. Subhanallah. Dia kata, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la zalimina illa khasara." Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT kaitkan orang yang zalim dengan orang yang bila sakit dia tidak rasa yakin dengan Al-Quran itu adalah syifa. Ini adalah orang yang rugi serugi-ruginya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak bertambah sedikit pun pada orang yang zalim itu melainkan kerugian. Kerana Allah Ta'ala janjikan dengan turunnya Al-Quran ini adalah penyembuh, syifa. Tuan-tuan dan puan, program setiap hari yang mengaji di Facebook Ana, di Facebook Uwaiskan tiap-tiap hari, di YouTube, di Instagram, di Twitter dan juga TikTok, tiap-tiap hari, Alhamdulillah, kita namakan program ini Daily Quran. Hari ini dah cecah 1,499 episod, bermakna kita telah hari ini genap 4 tahun ulang tahun Daily Quran ini. Kita dah bersiaran tiap-tiap hari. Yang mana, Masya Allah, Tabarakallah, dengan program Daily Quran ini, telah asbab Al-Quran yang dibaca hari-hari telah memberi syifa kepada sekalian hampir ratusan ribu yang follow Daily Quran tiap-tiap hari. Subhanallah, dengan asbab Al-Quran, bukan setakat memuliakan, bahkan menyembuhkan penyakit. Penyakit spiritualnya, penyakit orang yang biasanya kena sihir, kena santau, kena ain dan sebagainya, penyakit angin ahmar, yang sedang berada dalam keadaan dialisis, dengan baca Quran hari-hari. Kita bagi kempen hashtag Quran tak boleh cuti. Hari-hari baca Quran tak pernah cuti. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, bukan setakat kemuliaan, bahkan kesembuhan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di mana lagi iman kita yang